Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menegaskan belum menyerah meski telah kalah telak pada leg pertama final Piala AFF 2020 menghadapi Thailand di Stadion Nasional Singapura, Rabu 29 Desember 2021. Timnas Indonesia babak belur dengan skor 0-4 dari Thailand. Meski demikian, pelatih Shin Tae-yong tetap berambisi besar untuk bisa mengalahkan Thailand pada leg kedua final Piala AFF Suzuki Cup 2020. Terlihat dirinya sambil berkaca-kaca mengatakan bahwa dirinya akan pulang ke Korea untuk bertemu anak istrinya dengan membawa gelar juara Piala AFF Suzuki Cup 2020 untuk Timnas Indonesia. Meski Timnas mengalami kekalahan telak atas Thailand, bisa kita lihat betapa pedulinya pelatih asal Korea ini. Kepada Timnas Indonesia, kita doakan saja semoga Timnas Indonesia bisa semakin berkembang di kancah internasional.